itu tadi ya. Jadi makanan sehat tidak harus mahal. Contohnya nih, misalnya pemirsa ingin mendapatkan uh, protein, tidak harus dari ikan salmon ya, tapi juga bisa dapatkan dari lele nih yang murah meriah dan tentunya padat gizinya. Iya, benar banget. Sekarang nih kita lagi ngebuktiin nih Betul. proses memasak dengan harga Rp50.000 ribu rupiah. Iya. Oke, nah. tadi kan udah masukin tempe nih dok. Iya. Selanjutnya kita masukin apa lagi dok? Ya yang kedua karena si lele ini mm -hmm. biasanya untuk bisa mengurangi deep fried tadi kan yeah. antara dipanggang atau di ini ya di pan fried gitu yeah. ya. Nah ini karena udah matang saya memasukkan yang kedua adalah di terongnya. Terong ungu oh, ya? Terongnya ha, betul. Okay. Ini juga tinggi gizi dok ya? Tinggi gizi sekali dok. Apalagi ingat ya dimasak sama kulitnya. Kadang orang-orang dibuang hmm. nih kulitnya. Oh. Okay. Padahal kulitnya ini yang kaya dengan antioksidan dan juga serat yang bagus oh, banget buat okay. kesehatan kita ya. Iya. Hmm, okay. kita nah dok, dok ya. ini kan terong ini kaya akan nutrisi. Ia. Katanya nih dok ada fakta mitos yang beredar terong hmm. ini dapat mengobati atau mengurangi mencegah diabetes. Nah ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow. Ya? Fakta. 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 Karena Ia. terong ini kaya sekali dengan serat serat ini bagus sekali untuk mengontrol kadar gula darah kita Betul. ya kan. Jadi ketika kita makan nasi putih misalkan hmm. nah dengan serat yang cukup dari terong ya kan membantu agar gula darahnya lebih terkontrol. Hmm. Satu, selain gula darah terkontrol otomatis ya. mengurangi terjadinya diabetes okay. dan otomatis kita akan juga bisa menekan terjadinya obesitas. Ya. Nah, belum lagi nih warna ungu ini ya. adalah nah. antosianin. Antosianin ini antioksidan yang kuat bagus untuk hmm. memperbaiki sensitivitas dari insulin. Oke. Okay. Yeah, nah, bagaimana dengan anemia, Dok? Katanya yeah. terong ungu ini bisa membantu mengatasi anemia. Fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow, fakta. fakta betul, <laughs> karena yeah. di dalam terong ini juga kaya dengan asam folat atau B9 yeah. dan juga zat besi juga. Ada juga magnesiumnya. Hmm. Nah, semuanya ini penting sekali untuk Pembentukan sel darah merah yang Oke, bagus, dok. Jadi iya. otomatis baik sekali untuk mencegah terjadinya anemia. Betul. Nah, dok, iya. terong ungu ini berapa lama, dok kita mengolahnya nih supaya tetap terlindungi kandungan iya. gizinya? Sebetulnya uh, cukup lima menit aja ya, iya. jangan terlalu lama karena kita menjaga tadi kandungan vitamin, mineral dan antioksidannya. Iya. Makanya kalau potong-potong jangan terlalu tebal. Hmm. Nah, jadi saya bikin tipis-tipis, miring-miring gitu iya. ya. Jadi, atau boleh itu potom, kondisinya potom. masih hmm. agak crispy, ya, Dok? Bukan lembek, ya? Iya, betul. Oh. Makanya, sayur kan bagusnya sebenarnya masih agak betul. ini, ya. Fresh, fresh fresh gitu, betul. nah, ya, kemudian kan kita mau masak lele, Dok, ya? Iya. Nah, ini ada yang mengatakan kalau konsumsi ikan lele baik untuk melindungi jantung dan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Fakta. Nah, Lele sebetulnya yeah. dengan pengolahan yang tepat, dia ini justru kandungan asam lemak omega 3-nya bagus. Hmm. Jadi, nggak cuma salmon tadi nah, ya, kayak betul. dengan asam Omega jadi, yeah. Lemak omega 3, jadi karena lemak omega 3-nya ini tinggi, akan membantu kita mengontrol agar kolesterol baik kita ini jadi betul. terjaga. Otomatis kolesterol jahatnya rendah dan resiko yeah. ke arah kolesterol dan juga yeah. jantung, betul. otomatis akan bisa kita tekan yeah. gitu ya, okay. asal pengolahannya tepat. Salah satunya hmm. mengurangi deep fry tadi, digoreng yeah. dengan terendam minyak okay. yang berlebihan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Norwegia ya, buat <laughs> beli ke Salmon, <laughs> kan perlu, mahal juga, betul. lele banyak. <laughs> banyak iya gitu. nah dok hmm. ini kan kayaknya udah mulai uh, bisa dimasukin bumbu bahan yang lain ya dok ya, ya biasanya ini kalau udah mulai agak layu sedikit ya. si terongnya kita mulai bisa memasukkan si Mah, lelenya lele nih. nih nah dok saya penasaran hmm. deh kan identiknya ya. lele itu kan digoreng ya dok ya, ya? berarti kalau misalnya ya. di uh, steam kayak gini ini ini bakal, di oven dok di oven ini uh -huh. tetap enak nggak sih dok tetap enak nah kenapa hmm. karena sebelumnya kita udah udah marinasi dulu ya. kalau saya ya. untuk di rumah biasanya, selain dengan kunyit, kita akan menambahkan dengan sedikit jahe, uh -huh. jadi otomatis akan mengurangi aroma anyirnya Atau, kalau okay. misalkan nggak sempat karena sibuk, gitu ya, kita bisa cuma dengan kucuran jeruk nipis atau lemon, dan juga dengan garam. Hmm. Yeah. Nah. Tujuannya meresap, jadi pas dipanggang tuh udah enak. Yeah. Loh. Gitu. dok. ini ya. saya sok tahu dok. ini kita aduk atau kita biar ya aduk, aduk aja. Nah, nah. biar wangi <laughs> kita masukkan ini sesuai nah, judulnya kemangi. tadi kemangi yang juga kaya nutrisi. Nah ini yang bikin wangi juga nih Betul. dok. segar. ini wah ini <laughs> menggugah selera makan nih dok iya, nih, Sampai ya. jamuan sini ya loh padahal. <laughs> dan sudah dipastikan ini hmm. minyak Betul. ya pemirsa karena kita cuma pakai ya. minyak itu satu sendok makan Betul. di awal Betul. Dan, ya. Tentunya ya hanya di hidup sehat yang kita bisa tunjukkan memasak makanan yang sehat ya, tapi kayak Dengan harga yang murah tentunya Nah nah, itu dia. nah untuk gula garam ini kan udah mulai mateng ya dok ya. ya. Gula garamnya ini gulanya bisa, ini kan untuk sehari. Kita hmm. bisa satu sendok makan nggak masalah. ya, okay. ya? Karena kan okay. kebutuhan kita maksimal masih bisa sampai empat sendok makan. Okay. Nanti hmm. masih ada sisa tiga sendok makan ya. untuk yang lain ya. Misalkan okay. lagi pengen minum manis-manis dan lain-lain. Ya. Oke, okay. nah, dok, ini hmm. misalnya nih ada yang pengen nambah kecap itu masih boleh gak dok? Atau malah menambah, menambah, mengurangi kita gizinya atau gimana dok? Ya, sebetulnya dok, kalau mengurangi zat gizi tidak dok, okay. kecuali kita ingin uh, agar untuk rasa aja nggak <laughs> masalah. Ya kuncinya hmm. nanti pas mau makan ngambil lauknya atau sayurnya aja dok. Jadi okay. bumbunya ini nggak ditambah tambahin lagi. Hmm. Kalau kita pengen pakai kecap, hmm, tapi iya. tetap bisa mengurangi dari segi gulanya, Betul. gitu ya. Kalau sebatas bumbu nggak masalah, kata okay. gitu ya. Okay. Nah ini sudah. Hmm. Mulai wangi. matang. kemanginya udah bau ya dok ya. Yeah. Oke, okay. kalau udah mateng dok, kita bisa matikan dan nanti kita baru yeah. menaburkan garam okay. ketika api sudah mati. Sausannya tadi menjaga agar yodiumnya ini terjaga dengan okay, baik, okay, okay, iya. ya. Nah, dok. dok mm -mm, Jadi kan makanan Indonesia itu identik dengan ditambahkan bawang merah, bawang putih, karena yeah. bikin itu meningkatkan rasa, gitu ya, dok ya. Yeah. Nah, ini fakta atau mitos nih, dok? Katanya nih ya. Bawang merah, bawang putih baik untuk kesehatan usus. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta, Dokter Nisa. Oh, oh, fakta. Ya, karena di bawang merah, bawang putih dia mengandung serat yang disebut dengan prebiotik. Prebiotik hmm. ini adalah makanan dari bakteri sehat di usus kita. Ya. Otomatis kalau bakteri kita dikasih makan yang bagus-bagus USUS kita ini akan membuat keimunitas kita terjaga Betul. 80 persen. Wow. Wow. Kedua, iya. di dalam bawang putih itu ada namanya. Ini dok alisin, ini adalah antioksidan ya. alami yang bagus sekali juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya kesehatan usus, gitu ya. Jadi Oke. kalau gitu bawang merah, bawang putih juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita, dok ya. Betul. Oke. Nah ini kayaknya udah datang mulai masak. Kayaknya ya. dokter Haikal nih <laughs> ya. nggak ancur lelenya keren. Nah dok, ini sudah matang hmm. atau gimana dok? Iya, cukup. Ini udah mulai. Sebentar saya cek dulu ya dok ya. ya. Iya. Iya. Oke, udah dok. agak layu. Oke, Ini udah layu. hancur apa enggak sih ini? dok ya. Bapak apa? nanti kan makan bentuknya udah sama gitu. ya. Oh, gitu Oke, ya. ini udah udah mateng sih. Ya, ini mateng udah mulai ya. agak layu tapi enggak enggak terlalu lembek gitu ya. Oke. Oke. Nah. nah, ini kemudian ada mau ditambahin apa gitu, Dok? Terakhir apa udah cukup? Udah, udah cukup. Udah cukup ya. Udah ya, cukup ya. Udah cukup tinggal ditambahkan dengan bumbu cinta, oh, bumbu iya. cinta, bumbu cinta, dan cinta. Bumbu cinta bunda ya, pada keluarga. Ya. <laughs> Apalagi dimakan pakai nasi sirataki ya, aduh, ya makin aduh. sehat lagi ya. Oke, ini. Oke, okay. ya. Nah, okay. dok, kan ya. tadi tomat sama cabenya udah kita masukin ke sini semua ya, Sudah, bumbunya ya. Sudah, betul. Okay. Oh. Di dalam bumbunya tadi, nah ini agak ancur dikit, nggak apa-apa ya dok ya. Nah, dok. Iya. Boleh nggak? Misalnya nih ada yang suka pedes kan, jadi iya. ditambahin lagi cabe potong di atasnya, kemudian tambah tomat buat garnis dok, buat boleh. pemanis gitu. Boleh. ya? Boleh boleh asalkan tidak punya asam lambung berlebih, nggak masalah. Betul. Kita gitu ya, karena betul. kan tadi tomat kalau sudah dimasak ini kan dapatnya lycopene, ini antioksidan. Iya. Tapi mm. kalau yang tadi untuk garnish itu dapatnya vitamin C. Jadi mm. makin double manfaat. Wow. biasa gitu. boleh asal ya. lambung kita aman, iya. ya. Jadi nggak apa-apa dok ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Yeah. Wah. Wah, ini satu menu tapi bisa buat satu keluarga ya dengan lima puluh ribu ternyata iya. sebanyak ini jadinya, semuanya. gitu. betul. Wah, Dan ini juga pasti, sehat ya dok ya. Pasti akan, menja akan, menjadi bunda akan menjadi kesayangan suami karena penghemat menghemat uang. nih ekor lele. Bunda nih. pintar. <laughs> Jadi ada protein dari ikan lele, betul. Muda ada omega 3 di ikan lele, ada protein dari tempe juga, betul. Ada antioksidan dari bahan-bahan rempah tadi. Jadi dengan modal lima ribu dan nggak nyampe ya, gak kita nyampe. bisa mendapatkan semua zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, pemirsa. Mie, Wah, dengan lima puluh ribu. Nah, ini dia nih. Oe, ini uh, lele apa tuh namanya? Lele tempe? Lele terong kemangi. Lele terong, lele terong kemangi, kemangi, kemangi untuk makan keluarga. Iya. Okay. Okay. Wah. Oke okay, dok, yeah. terima kasih. Terima kasih Wah, kita senang banget ya, dokter uh -uh. Putri bisa masak juga ya, masakannya enak pasti Bener. Nih. Dan ini jadi inspirasi buat aku masak nanti nah. siang. Lima puluh yeah. <laughs> ribu aja loh, yeah, kita betul. bisa bikin satu porsi ini sekeluarga, bisa betul. sampai malam bahkan ini ya. Yeah. Oh, betul. <laughs> Nah, tadi kan katanya kalau kita nambahin cabe boleh asalkan hmm. kita enggak punya masalah lambung, Dok. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana pertolongan pertama kalau kita terkena serangan asam lambung. Nah, sesaat lagi tetap di hidup, hidup sehat. sehat.